Hey guys, ini Nando, Onya 2, dan selamat datang di game Stick War Legacy. Sekarang kita akan melawan Magikill. Oke, let's go, kita langsung main aja ya. Magikill, daratan ini dikuasai oleh para penyihir dengan mantra yang bisa mengejutkan infanteri dan mantra lainnya yang bisa memanggil anak buah. Hancurkan patung Magikill. Oke, let's go. Dan kita buat awal-awal seperti biasa ya, ngumpulin emas dulu teman-teman. Kita beli dulu yang bisa nyangkul emas ya. Kita lihat. Dan ternyata musuhnya punya 5 penambang. Wow, banyak juga ya. Kita harus lebih banyak pastinya. Let's go, ayo kumpulin emasnya. Dan aku juga punya senjata rahasia di sini. Ada yang warna merah ini apa ya? Coba kita pakai mungkin. Oh, nggak bisa. Ini apa? Apa tuh? Oh iya, pasukan emas ya. Oke, lumayan. Kita taruh dulu di sini pasukan emasnya. Oke. Sambil kita bikin pasukan yang biasanya, teman-teman. Kita butuh penembak gak sih? Butuh penembak ya? Butuh pemanah, coba-coba kita bikin pemanah mungkin. Loh, musuhnya nggak ada pasukan. Wah, apa itu? Pegang tongkat. Wah, dia bisa ngeluarin pasukan dong pakai tongkatnya. Wah, keren juga ya. Itu apa namanya tuh? Kok nggak ada di sini? Ini kan yang buat nambang, ini pedang, ini pemanah. Ini yang pegang tameng. Kenapa kita gak punya yang kayak beginian? Keren juga itu. Oke. Kita kumpulin pasukan. Loh, mau kemana dia? Hey, mau kemana? Loh, kok maju? What? Kok dia malah nambang di sini? Penuh kali ya di sininya ya? Oh, udah penuh tempat tambangnya. Oke, gak apa-apa. Oh, pasukan musuhnya udah maju ya tuh. Kita tunggu aja di sini ya. Kita main sabar aja teman-teman. Muncul lagi loh. Keren loh. Ini namanya apa ya? Ada yang tahu gak namanya apa? Tapi lemah dia. Oke. Kumpulin dulu pasukan. Kalau udah semuanya kita bikin, kita langsung serang balik ya. Tembak. Hati-hati. Oh, dia nggak nyerang loh. Dia tuh cuma ngeluarin pasukan doang. Wow, lihat nih pasukan kita udah banyak banget ya. Udah siap gak sih? Mana? Musuhnya mana? Musuhnya cuma satu doang. Let's go. Serang gak sih? Ini dia nih serangan pertama kita ya. Melawan siapa ini? Si tongkat aneh pokoknya. Lah, mundur mereka. Kabur. Kemana? Lalalala. Oke, ini dia nih. Hancurin patungnya. Let's go. Cepet banget lihat tuh. Cepet banget gak sih? Waduh. No. Kok bisa meledak? Mundur. Sabar. Kok bisa meledak ya? Itu pakai apaan cuy? Bentar, kita bikin pasukan lagi yang banyak. Let's go. Bentar, tunggu dulu. Nah, udah berkumpul semua. Serang. Oh, lihat nih pasukan kita melawan pasukan tongkat tua. Lihat tuh. Gila itu. Dia bisa munculin banyak pasukan loh pakai tongkatnya. Tapi lemah kalau diserang. Bisa meledak gitu ya? Apa itu? Keren juga. Meledak-meledak loh. Pasukan kita lihat tuh. Terpental. Terbang-terbangan dong. Apa-apa. Masih bisa. Serang lagi. Nah. Let's go. Patungnya gak sih? Serang patungnya. Ayo. Dikit lagi loh patungnya. Apa tuh? Archer Clan. Maksudnya apa itu? Ayo patungnya aja yuk. Patung. Lihat tuh setengah lagi. Let's go.
Oh, satu lawan banyak lihat tuh si tongkat tua. Takut dia, mundur dia. Nah, ini dikit lagi dan itu dia. Kita berhasil menang melawan pasukan tongkat tua, teman-teman. Berikutnya, Pertlan. Oke, let's go. Langsung main aja ya. Bebaskan Pertlan. Archidon dan Swordrat telah menyatukan kekuatan untuk menguasai Pertlan. Kamu harus membebaskan penduduk daratan netral ini. Hancurkan patung Archidon atau Swordrat. Oke, let's go. Seperti biasa, buat awal-awal aku coba buat nambang emas dulu yang banyak. Kalau kita udah punya banyak emas, baru kita serang musuhnya ya. Dan apa ini? Oh, si Magikil ya, lihat nih. Yang tadi bisa ngeluarin anak buah itu loh pakai tongkatnya. Oke. Ternyata dia baru muncul sekarang ya. Itu bagus banget loh. Dan lihat nih pasukan musuhnya ya, udah ada 2 pasukan pedang sama ada banyak penambang. Tapi kok patungnya begini? Kok beda ya patungnya ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita akan tambang emas yang banyak. Let's go, let's go. Oh iya, aku juga punya pasukan rahasia, teman-teman. Nah, ini dia nih. Coba dulu gak sih satu. Loh, apa itu? Gede banget. Apa ini? Ada raksasa. Wow, keren banget gak sih? Lihat nih. Dari batu. Raksasa yang terbuat dari batu. Dan dia sepertinya kesakitan. Lihat nih, berdarah-darah. Tulangnya juga udah patah. Eh, mau kemana kamu? Loh, dan dia mau nyerang musuhnya langsung. Oh, suaranya serem banget. Hei, mau kemana dia? Loh, kok langsung nyerang? Mundur, hei. Ih, dia gak mau mundur. Oke, gak apa-apa. Kalau gitu kita serang langsung aja musuhnya ya. Soalnya si raksasa ini gak mau mundur, teman-teman. Lihat tuh. Dia pantang mundur banget loh. Lihat sendirian ya. Dan dia gak takut. Wow, keren banget. Waduh, waduh. Kok malah pasukan yang kecil-kecilnya yang diserang. Aduh. Let's go, ayo. Raksasa batu. Kuat banget lihat nih. Darahnya, kuat banget. Pukulannya, lihat tuh pukulan pakai tameng batu dan kuat banget. Digigitin itu, lihat tuh senjata batunya. Iya, gigit. Waduh, hei, mundur. Raksasa batu mundur. Loh, kok dia masih stay di sana? Lihat deh. Hei, mundur. Ih, dia bisa nyerang tanah dan tanahnya menyebabkan gempa bumi. Keren juga ya. Mau ngapain dia? Diseruduk loh patungnya, lihat tuh. Seruduk lagi, seruduk, digigit. Iya, gigit. Dan patung musuhnya hampir hancur dong. Wah, gila, ini kuat banget. Pasukan raksasa batu yang sangat kuat. Yang berikutnya, di sini ada bendera warna merah dengan mahkota. Oke, let's go. Kita langsung main aja. Bebaskan Westwind. Archidon dan Sperton bersekutu dan menjadi penguasa tiran bagi penduduk Westwind. Bebaskan daratan netral ini. Hancurkan patung Archidon atau Sperton. Oke, let's go. Seperti biasa, kita tambang emas dulu yang banyak. Coba kita lihat dulu patung musuhnya ya. Patungnya lihat nih, keren banget ya. Bawa tombak gini cuy. Keren loh. Sedangkan patung kita kayak begini doang, lihat nih. Kayak biasa banget ya. Beda jauh sama punya musuh tuh. Ini kelihatannya kuat banget gak sih? Punya tameng, punya tombak. Keren. Tapi kita punya senjata rahasia lagi. Lihat nih, aku udah beli apa nih ya? Coba gak sih? Apa nih? Loh, apa itu? Hah? Stickman kodok. Lihat tuh, bisa loncat-loncat loh. Wah, mau ngapain dia? Ya, tapi lemah banget. Loh. Dan dia merayap. Lah, dia cicak. Ini apa? Coba kita pakai lagi ya. Mana dia? Oh, ini kayak zombie gak sih? Lihat tuh tangannya ya, mirip banget kayak zombie. Ntar, aku mau lihat-lihat dulu. Ini kenapa kayak begini?
Mana pasukan zombinya? Mana cuy? Loh kok diam pasukan zombinya? No 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 no, bentar. Mundur. Iya lemah banget pasukannya. Ini apa? Gambar tengkorak nih. Wow, apa ini? Ada pasukan raksasa dan dia ditunggangi oleh pahlawan yang terkuat kayaknya. Lihat nih pahlawan biru. Oh, apa itu? Dan dia ngeluarin zombie dari tanah. Wah, keren banget. Wah. Mau ngapain dia? Kok diam? Hah? Dan dia ngeluarin zombie lagi. Pasukan zombinya lihat nih banyak banget. Wah, keren banget loh. Hei, maju raksasa, maju. Loh, kok dia diam? Nah. Kayaknya dia gak mau ikut nyerang deh. Kayaknya dia cuma ngeluarin anak-anaknya doang gak sih? Lihat deh. Yaudah. Kita serang langsung ya sama pasukan kita aja. Let's go. Tuh, lihat tuh. Dia berhenti di sini. Tapi dia terus ngeluarin zombie gitu loh. Gak apa-apa. Lumayan. Nambah pasukan kita jadinya kan. Ayo, serang pasukanku. Patungnya. Tolong, patungnya. Nah, bagus. Hancurkan patungnya, ayo, let's go. Apa tuh? Perhatian, musuh memanggil bala bantuan. Gak takut, kita punya pasukan zombie, lihat nih. Pasukan zombie yang paling kuat tuh, lihat ada banyak banget. Ayo, serang. Oke, gak apa-apa, masih bisa kayaknya. Gak harus mundur kita kan. Lihat nih, kuat banget. Wow, lihat tuh, didorong dong pasukan musuhnya. Didorong mundur, lihat tuh. Wow, terbang-terbangan dong. Didorong sama zombie. Wow, zombinya ternyata kuat. Bisa terbang begitu, lihat deh, perhatiin tuh. Terbang-terbangan, lihat nih. Ah, udah hancur tapi. Lihat tuh. Dan itu dia, kita berhasil menang melawan pasukan tombak bertameng. Oke guys, makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!